Sel. Iya, gue Seli. Ya ampun. Kenapa sih? Sorry, No. Aduh, tadi gue hampir ketahuan sama tante gue pas gue lagi order Okay Food di restoran situ tuh. Terus gimana? Ya gue kucing-kucingan lah. Itu gak ketahuan. Aduh, No. Kayak tante gue udah mulai curiga deh. Gimana ya, No? Sel, gini deh, ya. Menurut gue, lu udah jujur aja. Mau sampai kapan sih lu bohong terus? Lagi pula kan lu satu rumah sama tante lu. No! Tante gue pasti gak bakal ngizinin. Tante gue kan overprotective banget. Gak mau ah. Bentar ya, No. Aduh. Halo? Ya, gue kesana sekarang ya. Oke. Kenapa sih? Kok kayak ada bau-bau amis gitu sih? Lu nyium gak sih? Enggak. Ya udah, gue mau jalan ya. Ya udah, hati-hati lu ya, No. Sini nih. Iya. Dah. Hati-hati lo. Ya, lu juga. Dasar anak mami. Tuh aja capek. Nyambu deh. Apaan? Permisi, Mbak. Iya, Mas. Saya dari Okay Jack mau ambil pesanannya Ibu Sofi. Oh, iya. Tapi Ibu Sofinya nggak ikut ya, Mas? Enggak. Emangnya kenapa, Mbak? Ya, soalnya kostumnya harus dicobain dulu. Takut kebesaran atau kekecilan. Dan pilihan warnanya kan juga banyak nih, Mas. Saya takut Mbak Sofinya nggak suka. Gitu ya. Ya udah, saya coba telepon dulu ya. Iya, Mas. Halo Ibu Sofi, ini dari Okay Jack dengan Seno. Iya Bu, kata mbaknya di sini pilihan warnanya banyak. Nah Ibu Sofi mau pilih warna apa? Bisa dicobain dulu nggak Mas? Nanti fotonya kirim ke saya. Dicoba. Nah, terus siapa yang nyobain ya Bu? Ya Masnya lah. Soalnya nanti kan dipakai sama cowok Mas. Oh gitu. Mohon maaf Bu. Emangnya bajunya baju apa ya? Coba dulu aja, Mas. Ntar juga tahu. Ya udah, Bu. Iya. Baik, Bu. Saya akan coba. Terima kasih, Bu. Begini banget ya muka gue. Mas, ini kostum yang lainnya. Masih ada lagi? Iya, Mas. Bentar ya Mbak, saya mau minta tolong fotoin. Saya mau kirim ke Ibu Sofi. Oke. Boleh tolong Mbak ya? Iya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Sebentar Mbak ya. Ya. Halo Bu Sofi. Halo Mas. Itu yang anggur bagus. Coba yang lain difoto lagi ya. Hah? Cobain lagi. Stellanya masih luluran. Oh, Bu Stella. Barusan saja pergi. Saya susul aja. Makasih, Mbak. Iya, makasih. Ih, Mbak Asna. Kenapa gue? Sana! Bu Stella!
Bang, numpang tanya bang, abang tahu di rumahnya Pak Mulyadi nggak? Masih emol no, rumahnya pojok situ tuh. Di sana ya bang ya? Iya. Bang, numpang dulu bentaran ya. Oh iya bang, kenalin bang. Nama saya Firman. Kan katanya tak kenal maka tak sayang bang. Opang. Bang Opang. Oh iya bang, ngomong-ngomong, abang tertarik nggak punya rumah baru? Cah. Lu mah ngasih pertanyaan kayak ke anak TK, siapa yang kagak mau punya rumah? Ini bang, bentar bang. Susah lagi ngeluarinnya. Nih bang, ini ada kesempatan bagus. Cuma pakai uang muka dikit, abang bisa dapat rumah yang bagus. Lu sales ya? Mau dagang rumah ke gua? Ya. Mana mungkin lu lihat nih tempat gua aja begini belum direnovasi mau nawarin rumah. Enggak. Ya sudah, pikir-pikir dulu. Kali aja bang tertarik. Bang, nih saya jelasin pakai bahasa manusia nih ya. Tidak sama dengan kagak. Berarti no. Udah, rumah Mulyadi di situ. Ngapain lu di sini sih? Ya, sekarang gini aja. Kalau abang nanti kapan-kapan tertarik, abang bisa hubungi saya. Nih, ada nomor saya nih. Iya. Oke, bang? Iya. Saya permisi dulu ya, mau kamu lihat. Iya. Ingat bang, kalau abang tertarik hubungin saya. Iya bang, masya Allah. Assalamualaikum. Salam. Pagi-pagi ada alien nawarin rumah. Bang, ingat ya, jangan lupa. Iya, masya Allah. Ini rumah kontrakan ya, Pak? Iya, Pak. Masih ngontrak. Makanya saya mau beli rumah dari Bapak. Sebulannya berapa? 1 juta rupiah, Pak. Kalau listriknya sebulan berapa? 200 ribu. Gimana, Pak? Saya bisa lolos survei kan, Pak? Bisa. Ini Pak. Wah. Enggak enak tadi lihat orang. Angkanya ada apa-apa lagi. Oh. Bapak mau angsurnya jadi ringan. Kalau Bapak mau angsurnya lebih ringan, Bapak tambah aja uang mukanya. Nanti angsurannya akan lebih ringan. Itu saya enggak punya duit, Pak.